Halo teman-teman, baik lagi channel gue Sentek. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, hari ini ada update skill type pickup transfer pemain baru teman-teman. Leon Dick banget. Ya kalau kita lihat mukanya emang songong semua nih, emang si Leon Dick nih. Mungkin orangnya emang tengil kali ya, tapi skillnya kurang tengil teman-teman kalau menurut gua. High power block. Wah, skill lama lagi ya. Ya tapi jangan lihat skillnya teman-teman. Ya kita lihat ininya nih, apa namanya, statusnya ya. Attack 14.000, defend 22.000, physical 14.000, defender hijau. Limited Europe skill type, cocok untuk teman-teman yang main Green Europe ya, kalau dapat ya, karena agak susah dapetinnya untuk di banner kali ini. Ada Megaton Intercept, high power tackle ya, skill type European plus 17%. Ini kalau ini kayaknya perdana ya, skill type European ya, 17% ya. Stand firm ya, kalau nggak apa namanya, kalau bola lewat ke dia pasti kena, kayak Gentil jadul ya. Kayaknya stand firm ini kayaknya mau dibangkitkan lagi ya teman-teman ya, soalnya stand firm ini efektif banget ya buat ngehadang shoot ya, buat ngurangin momentum ya. Bumpy resistant, low flying killer 30%, sama high flying juga 30%. Japanese player minus 1% ya, minus 1% mah nggak berasa ya. Yang rese ini emang low flying high flying killer ya, 30% ini sama kayak Salinas, cuman bedanya kalau Salinas itu adanya di keeper ya, kalau ini adanya di back ya, kayak Igawa ya. Igawa tuh high flying ya. Oh, Kishida ya kalau nggak salah, gue juga lupa teman-teman. Ya, seperti itu. Terus ada Yumikura ini ya. Yumikura limited yang skill type agility killer ya. Kurang tertarik sih. Ini Mori Asia qualifier. Terus Sakon. Iya, ini gue nggak tahu nih Sakon ada yang pakai nggak ya? Gue juga bingung ya. Kalau dilihat sih lumayan sebenarnya. Kalau lawan All Japan Asia qualifier ya. Kalau nggak itu mah wah suram lah pokoknya. Nggak kepake ya pemain Thailand teman-teman ya. Cuman diceritanya aja. Ya terus ini Mini Dream Collection, Ramon Victorino baru sama Robson yang kita udah bahas kemarin. Update ya teman-teman, update besarnya itu nanti tanggal 14 pertama kali ya, part 1 itu perubahan total untuk di sistem raid segala macam ya, itu baru part 1. Nanti part 2 nya ada lagi ya, mungkin di akhir bulan baru ada. Oke, ini Dream Collection udah mau mendekati teman-teman, 2 hari lagi. Ya kalau kita lihat dari gambar ini Alberto ya, Alberto sama Casagrande. Ya kalau gua tebak-tebak sih Alberto itu kelihatannya Alberto hijau ya teman-teman ya, Alberto hijau ya, yang kuat belum ya. Gua lupa ya, kayaknya iya ya hijau. Kalau menurut gua sih hijau lah. Kalau Casagrandenya, Casagrande itu yang belum kuat, itu yang warna merah ya. Jadi kalau gua prediksi Alberto-nya hijau skill type, Casagrande-nya toughness merah. Terus ada pickup transfer, ini ada siapa nih, Napoleon limited. Terus pemain peti teman-teman ya, pemain peti ini kalau dilihat di gambar sih ini kalau nggak salah Rivaul ya, Rivaul ini kayaknya ya, Rivaul, Leo sama Pepe ya. Kita tunggu tanggal 14, 2 hari lagi
Terus dibalikin lagi teman-teman, ini yang peti Pascal dia sama Galvan. Buat teman-teman yang kemarin belum, ya dicoba lagi ya, ada kesempatan. Nah ini kalau kita lihat ya, dari semua banner ini teman-teman, jangan ngeliat ininya lah ya, agility type-nya ya. Kita lihat ini Nick, gua prediksi memang bulan ini bulannya Latin teman-teman ya, bulan Latin Amerika bangkit. Jadi pokoknya sekarang edisinya lagi non Japan terus deh. Yang Jepangnya paling keluarnya nanti cuman Golden 23 aja paling. Ya buat ngimbangin sedikit lah. Cuman kalau untuk banner-banner baru gua rasa sih pasti Latin untuk bulan ini ya, karena kemarin udah bulannya Euro. Dan Euro ini masih Green Europe ini masih belum berhenti juga. Masih ada selingan-selingan Leon Dick. Kita keteng-keteng aja teman-teman. Palsu. Misaki-kun. Ya untuk DC gue belum tahu bisa gacha apa enggak. Ya karena gue harus irit-irit teman-teman. Dream Ball. Ya tergantung apa yang di red. Kalau nggak menarik ya ini dulu ya, paling cuman sekali multi sih. Ya begitulah teman-teman ya. Kalau Europe baru, karena habis babak belur gue gara-gara Snyder Supreme kampret, jadi terpaksa harus istirahat. Ya udah habis, ada lagi? Ini dulu lah ya, biar hiburan dikit, biar ada flare gitu. Misaki-kun, asu. Kan enak tuh kalau gacha kayak begini kan enak ya. Gila. Meskipun black ball doang, tapi hiburan lah. Oke, R plus ada 10, buka deh. Ah, kagak dapet. Ya, ini yang terakhir teman-teman. Pet barangkali dapet si kampret ini teman-teman. Ya, sikat. Ayo, klap. Kasih gue Leon dong. Kalau gue dapet Leon kan mantep. Ah, sial. Ditipu chance gue. Kemarin padahal dapat itu ya, dapat yang Europe ya, ketiga lagi. Gak dapet ini. Oke, segini aja video teman-teman. Kali ini jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.